Hari ini aku akan ke rumah TV Man. Eh, kok ada villager? Ada apa Bapak villager? Hah, tolong aku nak. Rumahku sedang diserang oleh pasukan monster catnip yang sangat besar. Anak-anakku dan istriku terjebak di sana. Semua balik lagi sama aku Franz di Minecraft Pocket Edition teman-teman. Hari ini aku akan ke rumah TV Man dan kok ada villager? Hah? Kenapa itu? Sebentar. Ada apa Bapak villager? Ada yang bisa aku bantu? Hah, tolong aku nak. Rumahku sedang diserang oleh pasukan monster catnip yang sangat besar. Hah? Apa? Monster catnip? Wah gawat ini. Sebentar ya, Bapak villager, aku akan cari bantuan dulu. Iya nak, tolong aku. Anak-anakku dan istriku terjebak di sana. Wah gawat ini. Tunggu di sini dulu ya Bapak villager. Aku akan manggil bantuan. TV man. Ah, TV man mana guys? TV man, sini TV man. TV man, kesinilah. TV man. Eh, ada apa Bang Franz? Ada apa? Ada villager yang sedang minta tolong, TV Man. Dia minta tolong kenapa Bang Franz? Kata dia, ini desanya diserang oleh monster catnip yang sangat besar. Apa? Monster catnip itu ada lagi Bang Franz? Waduh, gimana ya? Ya sudah deh, mana Bapak villagernya? Sini, ikut aku TV Man. Nah, dia ada di depan rumahku itu. Nah, sini. Nah, itu dia. Oh my god, guys. Hari ini aku mendapatkan misi ya guys ya sama TV Man, yaitu menyelamatkan Bapak villager ini. Nah ini dia Bapak villagernya, itu TV Man. Apa betul Bapak villager? Desa kamu sedang diserang oleh monster catnip yang sangat besar. Iya, tolong aku TV Man. Kalau begitu, iya Bang Franz, ayo kita tolong Bapak villager ini. Nah iya TV Man, Bapak villager, sebentar ya, kamu tunggu di sini. Aku sama TV Man mau memikirkan strategi dulu. Hah, iya nak. Sini TV Man. Sini. Kita harus memikirkan strategi dulu. Soalnya kita mau melawan monster catnip yang sangat besar ini katanya. Wah, iya Bang Franz. Ngomong-ngomong, enaknya kita lawan pakai apa ya? Enaknya pakai apa nih guys? Iya TV Man, aku kan mempunyai senjata kan? Nah, ini dia TV Man, aku mempunyai senjata. Nih. Aku mempunyai panah beracun dan juga pedang api TV Man. Nah jadi kita bisa menggunakan ini untuk senjata nanti. Oh ya guys, bantu aku dan TV Man agar menang melawan monster catnip itu ya guys ya. Biarpun aku nggak tahu bentuknya seperti apa monster catnipnya, yang jelas nanti kita akan melawannya. Bantu aku dan TV Man guys dengan cara klik tombol like ya teman-teman. Klik tombol like sebanyak-banyaknya. Tembusin sampai 100 like guys. Betul nggak TV Man? Iya Bang Franz, betul banget. You guys, bantu kita berdua agar kita menang dan bisa menyelamatkan desa para villager. Nah, betul tuh kata TV Man. Oh iya, dan jangan lupa klik tombol subscribe ya guys ya, agar kalian tidak ketinggalan video baru di channel Bang Franz. Let's go guys, kami tunggu. Ayo TV Man, kamu ambil peralatanku tuh. Kamu bisa ambil, itu ada panah. Nih, aku punya arrow nih. Sini. Ini aku kasih aja ya. Nah, mana TV Man? Kita harus ambilin untuk TV Man guys. Ini satu, dua. Nah ini TV Man. Nah sini TV Man, turun sini. Nah ini dia. Oke kita kasih TV Man guys. Itu arrownya. Nah itu arrownya tidak bisa habis TV Man. Jadi kamu mau mana berapapun itu tetap akan tidak bisa habis. Wah keren juga ya Bang Franz. Ya sudah yuk, ayo kita pergi ke desa villager itu. Oke. TV Man, kita akan ke sana guys. Oke. Kamu tunggu di sini dulu ya. Bapak villager, aku akan menyelamatkan para warga desa. Hah, iya nak. Tolong kami. Wah, iya. Ayo TV Man, kita berangkat. Nah, guys, oh my god, aku kekurangan makanan lagi. Sebentar TV Man. Sepertinya ini enak. Oke, dapat daging kambing. Let's go guys. Daging babi. Oke, langsung matang ya. Nah ini berkat pedang ajaibku guys, karena pedang ajaibku itu bisa mengeluarkan api teman-teman ya. Oke kita akan lihat itu guys keadaan desanya teman-teman. Sini TV Man, lewat sini, jangan lewat situ. Nah oke kita akan lihat teman-teman.
Oke guys. Nah TV Man, aku minta teropong TV Man. Ini Bang Frans, aku bawa Bang Frans. Nah guys, kita akan minta teropong TV Man teman-teman untuk mengawasi desa itu ya guys ya. Oh itu dia desanya. Oke. Oh my god, betul TV Man, desanya sedang ada pertempuran. Lihat itu. Desanya hancur dan semua terbakar. Oh my god, gimana ini TV Man? Wah, itu pasti kasihan banget itu TV Man. Para penduduk desanya pasti semua pada meninggal itu. Iya Bang Frans, ayo kita selamatkan. Kasihan Bapak Villager tadi. Katanya anaknya sama istrinya masih ada di sana. Nah iya TV Man, ayo kita harus mengendap-endap. Takutnya ada monster catnap itu sedang bersembunyi di desa itu TV Man. Nah kita harus lihat guys. Oh my god, lihat itu. Iya Bang Frans, itu dia monster catnapnya. Wah, itu dia guys. Itu dia teman-teman. Itu monster catnapnya guys. Oh my god, dia sangat besar sekali. Sudah lama aku tidak melihat monster catnap yang seperti itu guys. Wah, TV Man, ngomong-ngomong dia berasal dari mana lagi ya? Bukannya waktu itu kita sudah membasmi monster yang seperti itu. Wah, sepertinya dia berasal dari pulau lain Bang Frans. Jadi dia kesini untuk membalaskan dendamnya. Oh begitu ya TV Man. Wah, itu dia guys, monster catnapnya ya teman-teman ya. Itu dia bersembunyi di balik rumah itu teman-teman. Tuh. Oh my god. Tuh. Wah, ngomong-ngomong rumah villager yang di atas sana aman ya TV Man? Atau jangan-jangan Bapak Villager itu sudah mengetahui kalau akan ada serangan monster catnap ya? Sepertinya begitu Bang Frans. Makanya dia membangun rumah di atas seperti itu. Wah, iya TV Man. Oh my god, ini gimana TV Man cara melawan kita monster catnap itu TV Man? Oh ya guys, bantu aku dan TV Man ya guys ya, agar bisa mengalahkan monster catnap itu dengan cara komen semangat Bang Frans dan juga komen semangat TV Man, agar aku dan TV Man berhasil mengalahkan monster catnap itu teman-teman. Nah iya teman-teman, bantu kita berdua ya, agar kita juga bisa menyelamatkan para warga desa ini. Nah betul tuh guys. Ayo, TV Man, kita bikin strategi dulu. Kamu serang pakai pedang ya. Okay. Aku serang pakai panah beracun. Iya Bang Frans, kamu serang dari belakang aja, dari jarak jauh. Oke, TV Man. Nah, kita harus ini guys, kita buang arrow ini dulu. Kita akan menggunakan panah beracun ini teman-teman. Oh my god, lihat ini guys. Ini ada darah-darah para villager ini. Dan ini semua terbakar. Dan semua para villager di sini habis ya. Dan ini ada villager yang sedang ini mau merantau guys. Soalnya desanya hancur ya. Wah, dia sampai bawa hewan peliharaannya teman-teman. Itu dia guys, monster catnapnya. Kita akan panah dari sini guys. Oh my god, apakah dia mengetahui aku? Rasakan ini. Oh my god, panahku habis. Kita harus lari. Lari. Oh my god. Tadi rohku, mana rohku? Oh my god. Oke, kita harus. Ini dia guys. Ini ulah dari monster catnap ya, dan rumahnya hancur teman-teman. Oh my god, lihat ini. Wah. Ini ulah dari. Aduh. Oh my god, kebakar. Oh no. Ini kan monster catnap, rasakan ini. Boom. Rasakan ini. Boom. Sepertinya dia udah terkena efek racun dari arrowku guys. Jadi kita tunggu aja guys ya. Oke, ayo TV Man, buruan TV Man. Kita serang dia TV Man. Rasakan ini. Tuh TV Man berani banget guys dari jarak dekat ya. Ayo semangat TV Man. Rasakan itu monster catnap. Rasakan itu monster catnap. Aduh, ampun. Panas sekali panahmu. Hahaha, rasakan itu monster catnap. Makanya jangan menghancurkan desa orang. Awas kamu, bocah. Aku ganti kamu, akan aku hancurkan. Apa? Awas kamu monster catnap. Sini, lawan aku. Guys, TV Man sangat berani sekali ya guys ya. Lihat itu. Oh my god. Itu dia monster catnapnya. Ayo TV Man. TV Man berani banget guys, dia menyerang dari dekat ya. Tuh, aku sedang diincar. Aduh guys, aku meninggal teman-teman. Wah, gimana ini? Gimana cara kita ngatasi melawan monster catnap itu teman-teman?
Jadi kita harus diam-diam lawan dia dengan cara gini ya guys ya. Kita harus sembunyi-sembunyi teman-teman. Kita harus sembunyi-sembunyi. Woi, monster kadep, sini lawan aku. Lawan aku. Lawan aku. Aku takut sama kamu. Dia ke sini guys, dia ke sini guys. Oh no. Oh no. Aku dikejar. Awas kamu bocah. Sini kamu. Wah, guys, aku tolong dikejar aku. Guys. Go. Wah, kita harus sembunyi di dalam rumah. Kita harus sembunyi di dalam rumah, teman-teman. Itu dia, itu dia, itu dia. Itu dia. Oke lah, kalau begitu aku akan naik. Naik. Naik, guys. Kita akan sembunyi di atas sana. Itu dia mana tadi? Monster catnapnya mana tadi, guys? Oh, no. Oh, dia ke sana, guys. Wah. Wah. Apa jangan-jangan TV Man berhasil mengusir monster catnap itu, ya? Wah, iya, guys. Kamu pergi atau aku akan ledakan kamu, monster catnap. Ya ya, aku akan pulang ke rumahku. Awas kamu, suatu hari nanti aku akan kembali lagi dengan pasukanku yang banyak. Aku tidak takut monster catnap. Awas kamu kalau kembali ke sini lagi, akan aku hancurkan kamu. Awas kamu bocah. Aku akan kembali lagi dengan pasukanku yang banyak sekali dan aku akan menghancurkanmu. TV Man, gimana TV Man? TV Man, apakah monster catnapnya sudah pergi? Sudah Bang Franz, aku sudah mengamankan monster itu. Aku sudah mengusirnya. Wah, keren sekali kamu, TV Man. Ya sudah yuk, ayo kita pergi ke desanya. Kita akan bersihkan semua kekacauan ini, TV Man. Tuh, ini hancurin TV Man, ganti blok warna hijau. Nah ini pasti di berakan si monster catnap itu guys. Makanya merah gitu ya guys ya. Wah, sepertinya para warga desa sudah kembali seperti semula. Ih, keren sekali ya. Wah. Terima kasih anak-anak sudah menyelamatkan desa kami. Sama-sama. Tapi yang nyelamatin kalian itu TV Man yang sudah mengusir monster catnap itu. Terima kasih TV Man. Sama-sama para warga desa. Lain kali hati-hati ya, tetap waspada. Kalau ada apa-apa, kalian bisa panggil aku, TV Man. Iya nih, kalau ada apa-apa kalian bisa panggil TV Man. TV Man siap membantu kalian. Siap, TV Man. Oke. Nah, aku akan lanjut bersih-bersih dulu ya, Bapak Villager. Bapak Villager sudah senang sekali guys, karena desanya sudah kembali seperti semula ya. Nah, kita akan beres-beres seperti ini. Ini bekas dari monster catnap itu, teman-teman. Nah, oh iya guys, terima kasih ya guys ya yang udah bantu aku dan juga TV Man. Berkat kalian, desa Villager ini terselamatkan dari monster catnap itu ya, teman-teman. Nah, itu dia guys TV Man. TV Man bersemangat banget itu, dia lagi membersihkan kekacauan yang ada di desa ini, teman-teman. Jadi, ya, kita akan bantu-bantu TV Man dulu nih. Nah, oke, kita harus bersih-bersihkan bekas darah-darah seperti ini, guys. Pasti ada Bapak Villager yang udah meninggal ini. Nah, sepertinya seperti itu, guys. Dia dimakan oleh monster catnap ya. Kita akan bersih-bersih dia, guys. Oke, banyak banget, teman-teman. Kita harus bersih-bersih semua ini. Ini menggumpal gitu ya. Ini darah-darahnya, teman-teman. Dan ini rumahnya hancur. Wah, ini nanti bakal direnovasi sama Bapak Villager ini. Lihat itu. Dia sedang rapat, teman-teman. Karena dia mau merenovasi desanya sepertinya. Oke, kita akan cari TV Man. TV Man. Di sana masih ada api, guys. Kita akan bersihkan api itu ya. Ditakut ini, takutnya nanti membakar anak-anak villager seperti ini. Tadinya bahaya banget, guys, soalnya dia suka mainan api, teman-teman. Padahal nggak tahu kalau api itu panas, guys. Nah, kita akan cari dulu. Gimana TV Man? Sebelah sana sudah aman belum? Sudah aman, Bang Fran, sudah bersih. Oke. Kalau begitu. Ayo TV Man, kita cari lagi. Sepertinya masih ada di sekitar sini. Oke, kita akan cari kekacauan lagi, teman-teman. Mana ya? Sini sudah bersih. Ada lagi. Oke lah kalau begitu. Nah, oke. Aduh, aku lapar banget nih, guys. TV Man, misi kita udah selesai nih. Ayo kita pulang. Mana TV Man, guys? TV Man. Wah, TV Man hilang, guys. TV Man, kamu di mana? Halo, guys. Ada apa Bang Franz? Ayo kita pulang TV Man, aku capek banget ini. Ayo Bang Franz, ayo kita pamit ke para warga dulu. Oke TV Man, Bapak Villager, misi kita kan udah selesai nih.
Aku mau pulang dulu ya. Kami mau pulang dulu, mau pamit dulu. TV Man, ayo. Itu dia guys, TV Man malah terbang guys. Woi, aku di sini. Dia guys, dia kebingungan ya. Tuh, aku di bawah sini, woi. Di air mancur. Makanya jangan terbang. Tuh. Ayo sini TV Man, kita pulang. Oh ini TV Man belum diganti TV Man. Ini berakan dari monster catnap ini. Nah, itu dia. Wah masih ada api teman-teman. Kok kelewat sih? Ini TV Man tuh. Oke. Let's go. Ayo kita bilangin ke bapak villager yang minta tolong tadi TV Man. Soalnya dia pasti sudah menunggu kelamaan di depan rumah. Nah ini kita bersihkan. Ayo TV Man. Nah kita harus cepat-cepat pulang guys. Kita harus kasih kabar ke bapak villager itu ya. Jadi ya guys, dia pasti sudah kelamaan menunggu. Dan kita berhasil menyelamatkan desanya. Dan ini berkat kalian juga teman-teman. Nah berkat kalian desanya terselamatkan. Dan pastinya, oh dia sudah pulang TV Man. Wah pasti dia sangat senang sekali ya. Iya Bang Frans, sepertinya dia sudah pulang. Jadi dia sudah kangen sama anak sama istrinya paling. Wah iya TV Man. Ya sudah deh TV Man, aku mau istirahat dulu ya. Kamu kan juga capek kan. Iya Bang Frans, aku capek banget ini. Ya sudah deh, aku pulang dulu ya. Bye Bang Frans. Ya TV Man, hati-hati di jalan. Nah guys, itu TV Man pulang. Aku juga mau pulang guys, istirahat teman-teman. Karena hari ini sangat melelahkan banget. Udah dikejar monster catnap, menyelamatkan desa villager, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, kita akan simpan semua peralatanku di rumah ini ya. Nah, contoh seperti ini, kita simpan di sini. Oke, let's go. Waktunya kita tidur. Oke, teman-teman, kita tidur dulu ya. TV Man ngapain kesini? Oh, dia mau mengembaliin ini. Kamu mau ngembaliin senjata kah, TV Man? Ya Bang Frans. Kamu bawa aja TV Man, gak apa-apa. Oh, yaudah deh kalau begitu. Terima kasih ya. Aku pulang dulu Bang Frans. Iya, sama-sama TV Man. Oke lah kalau begitu guys, aku mau istirahat dulu. Oke, mungkin sekian dulu guys untuk video kali ini. Saya Frans, pamit undur diri teman-teman. And see you next video guys. Bye-bye.